sila lapar. Halo. Sida duit. Oi, mira lo. Hello Cynthia, ada apa teh? Apa? Oh, kita nak ajak kami pergi makan ke? Kena malu-malu to. Oh, to mesti kes ada duit nah. Okay, sekarang kan kita ada Sarawak Pay ataupun lebih dikenali sebagai SP. Why not? Kakak transfer je dengan Cynthia. Kakak busy tu Cynthia. Okay sih, kita pakai Sarawak Pay je lah. Kakak transfer. Okay, thank you. Ha, pernah dengar sih apa itu SP Global? Si pernah? Dulu, yang dikenali sebagai Sarawak Pay. Dan kini, ia ada nama baru, dikenali sebagai SP Global. Aplikasi SP Global to, ia kedak fungsi e-wallet. Para pengguna boleh menggunakan aplikasi SP Global to untuk melakukan urusan transaksi secara digital. Menarik bukan? Aplikasi itu kita boleh mau turun di App Store ataupun di Google Play. Macam cerita Sida 2T, Kak Mira mau ngirim duit dengan Cynthia pakainya belanja makan. Tok kami nunjuk dengan kita orang macam ni ngirim duit make SP Global Tote. Jom. Mula-mula kita buka aplikasi SP Global yang telah kita upload tadi. Kemudian pergi ke bahagian Fund Transfer. Selepas itu klik pada bahagian Transfer to SP Global Account. Pada bahagian ini, sila masukkan username akaun penerima. Contohnya di sini, nama username akaun penerima tersebut adalah Cynthia. Kemudian, tekan Next. Pada bahagian ini, sila masukkan jumlah yang ingin dipindahkan kepada akaun penerima. Kemudian, remark apakah tujuan pemindahan wang tersebut. Selepas itu, tekan Confirm. Pada bahagian ini, sila masukkan 6 digit nombor PIN. Pemindahan wang pun selesai. Ha, senang bukan? Wah, apa tunggu lagi? Jom upload dan muat turun Sarawak Pay ataupun lebih dikenali sebagai SP Global. Jom kita menuju ke arah digital.